Rata-rata segini ya persentasenya. Cepat juga. Mungkin tergantung dari gizi pakannya juga, guys. Guys, kita kembali ke sini, ke selang pembuangan, dan ternyata yang terbawa selang juga besar-besar. Oke, itu dia. Jadi perlu hati-hati ya, guys. Oke, dia itu terbawa lagi satu. Yang terbawa segini juga, banyak juga, guys. Kalau 10 kali 10 udah 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Guys, ini cara membuat kolam lele sederhananya, guys. Kita plastik dan pinus. Dan kemarin, yang kemarin kolamnya nih, guys. Setelah 1 minggu, guys. Ya, setelah 1 minggu, ini ikannya sudah besar-besar. Dan kita mau membuat kolam satunya lagi, guys. Persiapkan paralon untuk pembuangan. Kita tanya-tanya kepada pemilik kolamnya. Iya, ini adalah Mas Ihsan. Sudah berapa lama, Mas? Bikin kolam lelenya, Mas? Enggak lama sih, baru sekitar 10 hari. Nah, 1 minggu lebih sedikit ya. Prosesnya gimana, Mas? Enak ya, Mas ya? Pemberi pakan nanti kita tanya-tanya langsung karena beliau sedang sibuk, guys. Oke, kita kembali ke ikannya. Setelah 10 hari ini airnya sudah sering diganti ya, guys, dan sudah menghijau airnya. Mana ikannya ya, enggak muncul-muncul lagi. Oh, di situ. Oke, terlihat segar-segar ikannya ya. Yang kemarin sempat beberapa hari karena hujan terus, ikannya mungkin agak pusing, pilek. Ikan lelenya, guys, jadi ada beberapa yang mati, guys. Kemarin sekitar berapa ya, 10-an yang mati. Dan itu sudah termasuk biasa ya, guys. Yuk kita lihat pembuatan pembuangannya. Anu, ojo dentek nih. Engko tinggo anu ngene, tinggo nutup. Oke, okay, guys. Kita pembuangannya, dan pembuangannya di jalurnya di sini ya, guys. Maaf, mohon maaf di sini. Dan nembusnya di sini. Nah, ini dia. Nanti keluarnya air di sini. Ini berukuran 3 meter 1 meter. 3 meter kali 1 meter, guys. Cara membuat kolam lele sederhana ya seperti ini, guys. Biaya murah. Ini berapa meter, Mas? Plastiknya, Mas? Plastiknya kemarin beli ukuran 10 meter. Oh, tapi dibagi dua. Jadi ini 5 meter untuk kolam ya, ini ya. Ya. 5 meter kemudian dibelah seperti ini, guys. Kita lihat dari jauh sini. Ya. Oke, teman-teman yang ingin membudidayakan lele, yang ingin ternak budidaya lele, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa di like videonya.
garing yo. Ora apa-apa. Nanti ndelek apa? Tutupe. Iki blah kene. Goyang. Nah, lebur kok goyang-goyang iki. Wis ana iki. Dah plastik iki iki. Eh? Plastik. Kecepet. Rasanya disingkirkan aja. Sip. Wis. Mantul. Tak lakban. Mulai kene lakban. Kopi iki. Dhuwur. Rang dhuwur. Polong. Tutup sih sana orang tuh. Dadak nih. Mulane kok kene. Tutup iki aja. Mulane kok kene wae caca. Mulane ngelem sama aduh. Salah. Alon. Wae. Sok lakban. Ya wis ya wis. Alon alon. Nah, mulane kok kene iki tengah-tengah. Nek enggak yo cabut sik. Bolongnya kare. Sisot. Guys, sudah beres, tinggal mengisi air, guys. Gak kuat nanjak semua. Wis tak kon. Oke guys, ini yang dibilang 10 hari tadi ya guys. Aduh, nggak mau turun. Ya itu dia. Akan kita pindahkan ke kolam satunya. Wih, kayak juga sih Katut. Oke. Hitung sendiri guys, ada berapa itu yang katut, yang ikut terbawa arus itu ya. Nah, ini sudah dikeringkan yang kemarin sempat kita shooting di sini. Dan ini adalah ikannya, yang ini adalah 10 hari guys. Setelah 10 hari, sekitar seminggu lebih ya. Nah, langsung kita masukkan sini. Lumayan ternyata udah besar juga ya. Dia enggak mau keluar, guys.
guys.